Bulan suci Ramadan telah pergi, berganti fajar Syawal di pagi hari, membawa cahaya kedamaian di penghujung Ramadan. Mari kita menebar berkah di hari kemenangan dalam senyum dan tawa bersama hati yang takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam kerendahan hati ada juga tinggi dalam budi. Dalam kemiskinan harta ada pula kekayaan jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa dan amal ibadah kita semua. Ramadan mulai menampakkan teduh sinarnya, menjadikan seolah hendak kembali ke awal. Mari niatkan hati untuk saling memaafkan dan mensucikan diri dengan penuh keikhlasan hati. Dari lisan yang tak terjaga dan tingkah laku yang tak berkenan, marilah kita saling memaafkan di hari yang fitri ini. Semoga menjadi pribadi yang selalu terlibat kebaikan. Lembayung Ramadan akan segera tenggelam. Semoga rahmatnya membuka lembaran suci untuk kita semua. Semoga Ramadan ini menjadi jembatan untuk memadukan langkah pasti di hari yang fitri. Puluh hari penuh kesabaran, penuh kedisiplinan, dan penuh tantangan serta kegigihan yang berbuah kemenangan. Inilah pelajaran bukan hanya tentang spiritual tetapi juga mental. Di hamparan hati yang lapang, marilah saling memaafkan dalam kenduri kemenangan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor beserta jajaran pimpinan dan Civitas Akademika UIN Raden Patah Palembang mengucapkan taqobbalallahu minna wa minkum taqobbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.